Kecelakaan maut beruntun terjadi di Tol Boyolali menyebabkan 8 orang tewas. Kecelakaan itu melibatkan 8 kendaraan. Kecelakaan maut terjadi pukul 4 WIB, Jumat, 14 April 2023. Kecelakaan diduga berawal dari sebuah truk pengangkut besi yang hilang kendali lalu menabrak sebuah mobil travel yang melaju di depannya. Usai menabrak mobil travel, truk bermuatan besi tersebut oleng ke kiri. Truk itu pun menabrak mobil-mobil di bahu jalan kemudian menabrak mobil yang parkir di bahu jalan. Terdapat 6 truk yang sedang parkir dan ditabrak oleh truk pengangkut besi tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab truk pengangkut besi itu hilang kendali sehingga menimbulkan kecelakaan. Polisi menduga truk tersebut kelebihan beban atau overload yang membuat fungsi pengereman tidak berfungsi maksimal. Selain itu, ada dugaan sopir mengantuk. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!